Jadi apa yang disebut Phil Jackson bilang begini, kekuatan dari satu tim terletak pada tiap-tiap individu. Kekuatan tiap individu terletak pada tim itu. Jadi the strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Nah, kita saat ini punya tim yang sangat kuat. Satu perak, kemudian satu emas, terus naik 14 tahun. Akhirnya Indonesia juara dunia. Nomor satu dari 80 negara. Indonesia bisa nggak jadi superpower? Bisa. Sudah Indonesia bisa nggak jadi nomor satu di dunia? Bisa. Kenapa enggak? Olimpiade fisika itu olimpiade paling susah. Tapi kok bisa jadi nomor satu di dunia? Enggak ada nggak? Jadi saya yakin seterjal securang apapun kesulitan kita akan hadapi. Karena kita tahu. Kita pasti menang. Kita punya tim yang kuat, berarti gak mau kerjasama. Nah, hari-hari sekalian sini, Henry Ford pernah mengatakan satu hal ini. Kami together is a winner. Jadi artinya, kita ini saat ini berkumpul, ini baru awal. Keeping together is a process. Ada satu proses. Tetap menjaga kebersamaan di antara kita ini ada satu kemajuan. Working together is success. Kalau kita sudah bekerja sama, baru kita meraih sukses. Kita pasti sukses, kita pasti berhasil. Karena itu